Sudah Gombong Exotic Pet. Teman-teman, ini merupakan video pertama setelah Gap itu vakum membuat konten ya. Di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu mamalia yang dilindungi di Indonesia. Oke, untuk teman-teman yang penasaran mamalia apa yang akan kita bahas di konten kita kali ini, kita langsung saja ke kandang mamalia keren tersebut. Teman-teman, ini adalah salah satu jenis musang terbesar di dunia ya. Ini salah satu jenis mamalia yang dilindungi di Indonesia. Benar sekali, ini adalah binturong dengan nama latin Acritis binturong. Binturong ini merupakan salah satu jenis hewan nokturnal, yang artinya aktif di malam hari. Dan mereka ini adalah merupakan omnivora. Oh, dia mau keluar. Jadi kalau untuk binturong itu merupakan salah satu jenis mamalia omnivora, yang artinya dia memakan segala jenis makanan, yang mulai dari buah-buahan, daging, bahkan mereka kalau di alamnya itu memakan pucuk-pucuk daun muda. Binturong ini merupakan salah satu jenis mamalia yang dilindungi di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau memelihara hewan ini itu harus mempunyai izin ya, kalau enggak itu nanti sama saja melanggar hukum. Gini. Oke, untuk binturong ini merupakan salah satu jenis mamalia yang dilindungi di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memelihara satwa keren ini, teman-teman harus punya izin, atau mungkin teman-teman bisa membeli binturong yang sudah bersertifikat, yang artinya itu segala perizinannya itu udah legal dari hasil penangkaran ya. Oke, di Indonesia sendiri itu ada beberapa lokaliti binturong yang penyebarannya mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, sama Kalimantan. Nah, kebetulan kalau binturong yang satu ini, dia itu dari Sumatera. Kalau yang ini lokaliti Sumatera. Kalau untuk Sumatera dan Kalimantan, mereka mempunyai warna bulu yang cenderung lebih gelap, warna bulu hitam, dengan postur tubuh yang lebih besar jika dibandingkan dengan binturong yang dari lokaliti Pulau Jawa. Jadi nanti di Gap sendiri kebetulan ada dua lokaliti, ada yang dari Sumatera ini, sama ada yang dari Jawa. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaan dari warna bulu antara yang Jawa dan Sumatera ataupun Kalimantan. Sekarang kita lagi berada di salah satu kandang binturong, indukan binturong yang ada di Gombong Exotic Pet. Ini adalah binturong Sumatera, salah satu indukan binturong kita yang sudah beberapa kali proven, yang artinya mereka ini sudah beberapa kali beranak di sini. Jadi kebetulan posisinya sekarang mereka lagi hamil lagi. Jadi kemungkinan besar sekitar satu bulan lagi mereka akan melahirkan. Semoga saja anaknya itu lebih dari satu, karena yang sebelumnya anak mereka itu cuma satu. Jadi waktu hamil pertama anaknya keluar satu ekor jantan, dan yang untuk kedua itu keluar satu ekor betina. Untuk anakan yang jantan itu kebetulan sudah kita jodohkan ya, itu umurnya udah hampir 2 tahun, ini udah mulai proses penjodohan untuk yang jantan. Kalau untuk yang betina anakan kedua itu masih sekitar 10 bulan. Jadi semoga saja untuk kehamilan ketiga ini anaknya lebih dari satu ekor. Untuk perbedaan fisik antara binturong Sumatera dan binturong Jawa bisa dilihat dari warna bulu mereka. Untuk binturong Sumatera memiliki warna bulu yang cenderung lebih gelap, berwarna hitam. Kalau untuk binturong Jawa, seperti yang teman-teman lihat di video ini, itu mereka memiliki bulu berwarna abu-abu.
Dan untuk betina biasanya memiliki bulu yang lebih cerah. Ada beberapa kemungkinan mereka memiliki bulu berwarna putih. Jadi kebetulan kalau yang ada di Kombong Exotic Pet ini, untuk binturong yang Jawa, itu memiliki bulu berwarna abu-abu. Binturong sendiri, mereka berkembang biak dengan cara beranak ya. Jadi dalam satu tahun, binturong itu bisa dua kali mengalami masa kehamilan. Itu biasanya binturong masuk musim kawin pada saat musim penghujan. Jadi pada saat musim penghujan, awal musim penghujan itu binturong sudah mulai masuk masa kawin. Untuk masa kehamilan sendiri, itu berkisar antara 3 sampai 4 bulan dengan jumlah anak yang dihasilkan 1 sampai 3 ekor. Cuman kebetulan di gap ini sekali beranak cuma 1 ekor. Untuk binturong sendiri, habitat mereka itu berada di hutan-hutan primer dan hutan sekunder. Untuk di beberapa wilayah, mereka bisa ditemukan sampai ketinggian di 1.500 meter di atas permukaan air laut. Dan tidak menutup kemungkinan, mereka juga biasa ditemukan di area perkebunan di dekat perumahan. Oke, mungkin teman-teman yang nonton video ini banyak yang bertanya-tanya untuk masalah pengurusan izin penangkaran hewan-hewan yang dilindungi. Jadi kita akan membahas sedikit tentang izin penangkaran untuk binturong ya. Jadi waktu itu kita mengajukan izin itu tanggal 27 Januari tahun 2021 dan izin itu keluar tanggal 8 Agustus tahun 2021. Berarti untuk proses pengurusan izin dari pertama sampai izin itu terbit itu sekitar 8 bulan. Kalau untuk ditanya prosesnya susah apa enggak, sebenarnya prosesnya itu cukup gampang. Oke, teman-teman, demikian video kita kali ini. Sedikit membahas tentang salah satu mamalia keren yang ada di Kombong Exotic Pet. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar channel kita sedikit lebih berkembang daripada kemarin-kemarin karena kita sudah vakum hampir 1 tahun lebih. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay, thank you.